Rasanya enak, ringan, menyegarkan. Lemonnya terasa, tetapi tidak yang strong banget, yang tidak yang kuat banget. Kamu bisa merasakan rasa cucumbernya atau timunnya. Dan terus di sini mintnya juga tidak dominan, jadi perpaduan antara ketiga rasa ini, lemon, timun, dan mintnya pas. Rasanya juga tidak terlalu manis. Levité yang wild berries ini juga rasanya sama, menyegarkan, ringan, tidak terlalu manis. Dan di sini dia pakai lime atau jeruk nipis, tapi lime-nya juga tidak dominan, jadi kamu masih bisa merasakan rasa wild berries-nya. Di sini wild berries yang dipakai itu strawberry dan raspberry, jadi rasa strawberry and raspberry-nya juga cukup terasa. Dan di sini ada rasa mint-nya. Tetapi yang bagusnya mintnya itu tidak terlalu dominan. Jadi kamu tetap bisa merasakan rasa wild berries-nya. Sedangkan yang kuning ini, dia buah-buahannya pakai leci, citrus, dan mint. Tapi di sini, citrus atau jeruk kuningnya juga tidak dominan. Mintnya juga tidak dominan, jadi kamu masih bisa merasakan rasa lecinya. Dan bagusnya juga, lecinya di sini tidak terlalu strong ya. Jadi rasanya enak karena perpaduan tiga rasa ini dari leci, citrus atau jeruk kuning dan mint itu perpaduannya cukup seimbang. Jadi tidak ada salah satu rasa yang menonjol. Dan ini juga tidak terlalu manis ya, jadi enak dan menyegarkan. Kesimpulannya, ketiga minuman baru dari Levité ini dia itu punya rasa yang menurutku menyegarkan, ringan, dan tidak terlalu manis. Jadi enak sekali diminum di cuaca panas di saat kamu haus dan kepanasan seperti itu. Dan bagusnya mereka itu masing-masing punya tiga rasa yang utama, di mana tiga rasanya itu masing-masing komposisinya seimbang ya, tidak ada salah satu yang dominan, jadi pas banget. Dan di sini tentu saja ini kan minuman di Indonesia, jadi Levité ini tetap mereka memakai pewarna buatan, tetapi yang tentunya diperbolehkan. Dan bagusnya ini Levité dengan tiga rasa ini mereka tidak memakai pemanis buatan, jadi mereka gula asli dan yang tentunya memberi kesegaran yang benar-benar menyegarkan di tenggorokan seperti itu. Oke, sekian dulu reviewnya, terima kasih. Thank you.